KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam operasi tangkap tangan pada Kamis malam 6 April 2023. Bersama Adil, tim penindakan juga mengamankan puluhan pejabat Pemkab Kepulauan Meranti dan pihak swasta. Menyelisik harta kekayaan Adil dalam LHKPN, Adil tercatat memiliki harta mencapai 4,78 miliar rupiah. Harta itu dilaporkannya pada 29 Maret 2022. Harta tersebut didominasi aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 4,4 miliar rupiah. Dia memiliki 74 bidang tanah dan bangunan yang mayoritas tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kampar, dan Pekanbaru. Untuk alat transportasi, mantan anggota DPRD Riau II periode ini tercatat memiliki total nilai 174 juta rupiah. Adil juga tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas sebesar 244,1 juta rupiah. Adil tidak tercatat memiliki utang dalam LHKPN.